Assalamualaikum semuanya, gimana kabar lo hari ini? Mudah-mudahan lo semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini gue mau liburan bersama keluarga besar gue. Liga belum mulai, gue mau ngabisin waktu di luar kota. Dan gue punya beberapa destinasi, Tegal, Semarang maybe, dan Boyolali. Kita mau ketemu nenek dan mau ngabisin akhir tahun 2019 di luar kota. Dan doain terus mudah-mudahan perjalanan gue selamat sampai tujuan dan balik lagi ke Jakarta biar gue bisa terus bikin vlog buat lo semua. Intinya adalah gue pengen ngabisin waktu di luar kota selama Liga Indonesia belum berjalan. Dan pokoknya ikutin terus vlog gue selama gue liburan. Dan jangan lupa di subscribe, kita tembusin sampai 100 ribu subscriber biar gue lebih semangat lagi bikin vlog buat teman-teman semua. Oke. Oke guys, kita baru sampai di tol 207 Palimanan Kanci dan sekarang masih jam 2:30. Tadi perjalanan dari Badaisa dan perjalanan sebentar lagi kita sampai mau di Kota Tegal. Ini kita lagi istirahat dulu dalam tempat rest area di Palimanan Kanci kilometer 207. Dan kita tadi habis kencing, habis mau beli kopi-kopi dulu, kita ngerokok-ngerokok dulu dan nanti kita lanjutin lagi perjalanan menuju ke Kota Tegal. See you Tegal. Guys, gue baru sampai Tegal dan gue baru sholat subuh. Tadi kita berangkat dari Jakarta, kita beberapa kali berhenti di rest area, dua kali kalau nggak salah. Dan ini kita baru sampai di Tegal. Mana nih suaranya anak-anak Tegal? Ayo tulis di kolom komentar. Ini kita mau istirahat dulu, mau makan dulu. Dan intinya so far so good selama perjalanan dan nggak ada kendala apa-apa. Dan alhamdulillah kita udah sampai di Tegal. Dan nih lu lihat rumahnya, mantep. Nanti gua bakalan review rumahnya buat lu semua. Oke guys, ini udah jam 6. Nih mata kita udah kriep-kriep. Nah dia masih ngedit tuh di handphone tuh. Dia lagi bikin channel YouTube. Ini uncle gue nih, uncle gaul yang selalu ngedrive ke Sumatera, ke Bali, Kalimantan, tetap dihajar sama dia. Dan ini kita masih di Tegal, kita masih nunggu sarapan. Nanti kita berangkat jam berapa mang ke Semarang? Nanti kira-kira nanti jam berapa? Sore ya, mungkin sore. Nanti kita mau istirahat dulu di sini. Kita masih nunggu sarapan, ini perut udah lapar banget. Ini gue lagi ada di rumah Bang Momo yang punya channel Momo TV Tegal dan lo boleh subscribe di sana, silakan. Yang berminat aja di sana, isinya itu musik cover lagu. Nanti gue bakalan kasih lihat videonya buat lo semua. Nanti gue bakalan masukin videonya, rekordernya ini belum 100% full, dia lagi ngerakit dan ada beberapa video yang ada di Momo TV Tegal. Wis oleh gantimu, wis ra kaco aku, mergo wis tau jeru, biyen aku cek betah, suwe-suwe wegah.
nuruti kekarepanmu sansoyo kubra. Biyen wis tawanti-wanti ojo ngasih lali, tapi kenyataannya pergi. Oke guys, kita lagi ada di Rooftop Park Tegal. Dan di belakang sana ada apa sih? Berita Mall. Kalau orang Tegal pasti bakalan tahu nih. Ini lagi di mana? Dan di sini lagi ada pesta durian. Ini seru banget sih. Di hari libur. Banyak banget. Jatuh kepada kuliner, nomor urut dan wisata-wisata anak-anak sih di sini. Dan nanti gue bakalan mau ke apa? Mall ya. Dan ini mau nemenin bocil-bocil dulu nyari-nyari makanan. Oke, ikutin terus vlog gue ya selama gue lagi di Tegal. Oke guys, jadi ini mau makan bakso Cakman. Nah, ini bakso-baksonya. Dan kita makan bakso. Ini menu-menunya. Menunya unik ya, soalnya dia ngambil sendiri, bukan dilayanin, tapi unik. Ini masih di Mall Rita di Tegal. Makan bakso-baksonya enak nggak? Di sini makannya ya. Oh, pahamin. Oh, pedesnya makannya. Enak. Thank you. Kita makan bakso Cakman. Ini baksonya pedas banget, tapi untuk rasanya sih lumayan. Aduh, enak banget. Oke guys, kita masih di Rita Mall. Nih nemenin krucil-krucil pada lagi pada main tuh. Dari tadi kerjanya pada nangis terus. Jadi pada anteng dari pada main-main begini nih, krucil-krucil ponakan Om Arom yang ganteng-ganteng dan yang cakep-cakep. Mau lihat tuh. Dan mungkin setelah nemenin krucil-krucil ini, gue langsung balik lagi ke rumah Momo TV Tegal. Dan pokoknya jangan cuma nonton, di like, di komen, di subscribe. Kita tembusin sampai 100.000 subscriber. Ayo dong, 100.000 subscriber cepetan, biar dapat silver button dan akun MMZ official lebih aman lagi dan mudah terverify. Pokoknya ikutin terus selama liburan di akhir tahun 2019 bersama MMZ official Alam Jerkasi. Semangat! Jengkok pada habis. Oke guys, kita habis beli Jeko. Ini buat makan-makanan di rumah. Di rumah Mama TV Tegal. Gak enak kita keluar kalau gak bawa ini oleh-oleh. Dan ini buat makanan kerucil-kerucil ribet itu. Dan mudah-mudahan suka. Orang beli ini Aman. Oke, guys, ini udah jam 10 atau jam 10 lewat. Karena enggak bagus buat krucil-krucil rempong. Jadi kita mau pulang karena besok perjalanan kita masih panjang. Kita tujuan akhir kita di Boyolali karena besok kita harus ke Semarang dulu. Dan pokoknya ikutin terus selama liburan gue di akhir tahun 2019. Mudah-mudahan apa ya, kalian suka. Dan Liga Indonesia juga belum mulai,
Makanya gue ngisi kekosongan gue sambil bikin vlog liburan di akhir tahun 2019. Oke, okay, bye-bye.